Halo, selamat pagi dan selamat datang pada webinar series ESRI Indonesia. Pada sesi pembahasan yang menarik mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan RGIS untuk merespon pandemi COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah mendaftar dan mengikuti webinar sesi hari ini. Semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Nadira dari Educational Services ESRI Indonesia. Dan saya akan membantu untuk memandu webinar yang akan diisi oleh tiga pembicara yang berbeda. Sebelum saya memperkenalkan pembicara-pembicara pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui panel questions di GoToWebinar ini. Pada selama waktu presentasi, nanti akan ada sesi question and answer sendiri setelah presentasi pembicara kami pada pagi hari ini sudah selesai, di mana pembicara-pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak-Ibu satu persatu. Selain itu, materi presentasi pun sudah ada di fitur Hangout, sehingga sudah bisa diunduh saat ini juga. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan pembicara kami hari ini, yaitu ada Bu Dr. Yunia, Mas Alfian, dan Mas Hafid. Sedikit overview, Bu Dr. Yunia merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Beliau memiliki lebih dari 10 tahun di Dinas Kesehatan tersebut, dan beliau memulai karirnya sebagai dokter di puskesmas di beberapa wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Dan sekarang mengabdikan dirinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan perumusan, implementasi kebijakan operasional di bidang farmasi, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya ada Mas Alfian, yang merupakan mahasiswa teknik geodesi tahun terakhir di Universitas Diponegoro. Sebelumnya Alfian merupakan alumni program magang ESRI Indonesia, dan sekarang Alfian merupakan volunteer COVID-19 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Kemudian ada pula Mas Hafid. Mas Hafid merupakan solution engineer di ESRI Indonesia untuk divisi Geo Expansion, di mana bekerja untuk memperluas pengetahuan dan solusi ke wilayah yang lebih luas di Indonesia. Dan saat ini Mas Hafid berada di kantor cabang ESRI Indonesia di Balikpapan. Dan ia memiliki latar belakang yang kuat dalam kartografi dan penginderaan jauh, serta concern yang tinggi terhadap isu lingkungan. Sekarang tanpa berlama-lama, saya akan langsung memberikan layar kepada Mas Alfian. Siap, terima kasih kepada Kak Nadira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim ESRI Indonesia yang telah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, Bapak-Ibu peserta, dan mungkin ini masih dalam suasana Lebaran ya, maka itu saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelumnya yang terhormat Bu Yunia selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, kemudian ada Kak Hafid selaku pembicara juga dari tim ESRI Indonesia, dan juga peserta semua yang saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Alfian Mustaqim, biasa dipanggil Alfian. Saya seorang mahasiswa teknik geodesi Undip, dan juga sebagai relawan untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo mengenai penyebarluasan informasi kasus COVID-19 ini. Dan saya di sini juga berbicara mewakili dari teman-teman relawan. Ada tiga untuk relawan dalam membantu penyebarluasan ini. Ada Kak Wulan dan juga Mas Fikri. Dan juga dengan saya, ada tiga orang.
Apabila nanti rekan-rekan semua atau Bapak-Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui fitur chat atau mungkin di lain kesempatan bisa menghubungi saya di email yang tertera pada PPT berikut. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan lebih tentang penggunaan ArcGIS dalam sistem informasi COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Dan mungkin sedikit tentang bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sukoharjo merespon COVID-19 ini. Sebelumnya, ini sekilas tentang Kabupaten Sukoharjo. Apabila rekan-rekan atau Bapak-Ibu semua belum mengetahui di mana sih Kabupaten Sukoharjo. Nah, Kabupaten Sukoharjo terletak di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Solo, yang merupakan zona merah pertama di Jawa Tengah, ya. Setelah Jakarta, Solo, dan Semarang. Nah, Sukoharjo ini terletak di sebelahnya, di sebelah selatan kota Solo. Berbatasan juga dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, coronavirus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Ya. Kemudian menyebar ke berbagai negara, dan akhirnya, tidak terkecuali Indonesia, yang pada tanggal 2 Maret 2020, diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mengonfirmasi kasus pertamanya, yaitu di Depok, Jawa Barat. Kemudian kasus ini menyebar ke berbagai daerah, dan akhirnya pada tanggal 13 Maret 2020, kasus pertama ditemukan di Solo. Dan pada tanggal 23 Maret, nah, kasus pertama COVID-19 ditemukan di Kabupaten Sukoharjo. Dan hingga tanggal 17 Mei, kasusnya ini sudah mencapai 60 kasus. Dan per hari ini, setelah diupdate kemarin sore, itu mencapai 69 kasus positif. Kemudian, respon pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ini mungkin nanti Bu Yuni akan lebih berbicara lebih detail, mungkin dari pihak pemerintah. Saya sedikit menyampaikan beberapa yang sampai informasinya ke saya, yaitu di daerah lain, ya, seperti penetapan status KLB itu pertama pada tanggal 23 Maret hingga 29 Mei besok, ya. Dan ada perpanjangan KLB juga hingga Juli 2020. Jadi udah akan memasuki gelombang kedua, fase kedua KLB. Kemudian seperti penerapan physical distancing, ya. Kemudian di dalamnya itu ada seperti mungkin dulu itu penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 11 Mei kemarin, diresmikannya itu Rumah Sehat COVID-19 Sukoharjo. Nah, rumah ini dijadikan sebagai tempat karantina bagi kasus positif tanpa gejala dan bagi yang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Kemudian pemberian bantuan jaring pengaman sosial yang ini. Untuk membantu para warga atau keluarga yang membutuhkan, karena kan terkait dengan physical distancing juga harus di rumah, maka mungkin kegiatan ekonomi kalau terhambat, maka ini yang menjadi solusi untuk menanggulangi tersebut. Juga rapid test massal kemarin baru juga diumumkan bakal dilaksanakan rapid test massal di Sukoharjo, yang sasarannya itu untuk yang di pasar-pasar dan juga pusat perbelanjaan di Sukoharjo. Kemudian respon pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga terkait penyebarluasan informasi terkait COVID-19 ini dilakukan di media sosial dan juga website resmi. Ini di website resmi kita lihat di corona.sukoharjo.go.id. corona.sukoharjocup.go.id. Nah, dan juga dari media sosial Dinas Kesehatan Sukoharjo. Ini kita lihat di Instagramnya juga mengumumkan. Nah, ini kan mungkin baru sekilas angka, ya, yang menunjukkan jumlah. Mungkin dari Dinas Kesehatan juga sedikit menunjukkan lokasi penyebaran di kecamatan. Jadi ada 12 kecamatan. Nah, di situ diinformasikan menggunakan peta statis. Nah, maka dari itu kami relawan berinisiatif untuk turut andil dalam penyediaan informasi COVID-19 ini berbasis geospasial. Nah, yang kami lakukan itu setting.
Akan ArcGIS Solution. Yang pertama kita melakukan pemetaan ya persebaran kasus COVID-19 ini di Kabupaten Sukoharjo dengan menggabungkan data tabel jumlah kasus dan juga data spasial yang tersedia disediakan oleh Badan Informasi Geospasial. Dan juga sedikit melakukan analisis seperti analisis mungkin kerentanan sosial, kepadatan penduduk yang mungkin ada relasi dengan penyebaran kasus COVID-19 ini. Lalu di ArcGIS Online kita melakukan konfigurasi tampilan peta dan simbolisasi supaya terlihat seperti ini, menarik. Jadi untuk yang warna merah ini menunjukkan titik-titik merah ini menunjukkan kasus COVID-19-nya. Terus juga untuk area merah ini menunjukkan kecamatan yang sudah ada terdapat kasus positifnya. Nah, selanjutnya hasilnya kita tampilkan dalam bentuk WebGIS atau peta online seperti itu dengan interface peta kerentanan sosial. Terus juga yang ini menggunakan web app builder for ArcGIS. Kemudian untuk informasi seperti ini kita gunakan ArcGIS dashboard di mana kita bisa menunjukkan angka jumlah yang terintegrasi dengan peta yang interaktif seperti itu. Lalu kita menggunakan ArcGIS Experience Builder di mana dari berbagai tadi ada sistem informasinya, dashboardnya dan juga WebGIS-nya kita integrasikan menjadi aplikasi terintegrasi. Mungkin kami menamakannya si COVID Sukoharjo agar lebih unik dan juga mudah dikenal seperti itu. Si COVID Sukoharjo. Nah, aplikasi ini dapat secara mudah kita akses. Kita bisa mengaksesnya melalui website corona.kab.sukoharjo.kab.go.id. Kita lihat di sini ya, ada tulisan peta persebaran COVID-19 Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat di sini. Misal rekan-rekan ingin membuka, bisa dibuka websitenya dan juga melalui Instagram dari Dinas Kesehatan. Kita lihat ini linknya bit.ly/covid-skh. Itu untuk mengakses aplikasi. Nah, mungkin penggunaan ya, pemanfaatan ini juga dilakukan oleh pemerintah, pemanfaatan penggunaan aplikasi si COVID ini. Seperti ini kita terlihat di berbagai media massa menunjukkan bahwa pas press conference ini ditampilkan di layar belakang itu ya kita lihat. Nah, mungkin beberapa beberapa kebijakan sudah dilakukan terkait penanganan kasus COVID-19 ini menggunakan informasi geospasial. Seperti itu. Nah, ini mungkin langsung saja akan saya lakukan demonstrasi. Kita buka di itu ya. Kalau kita buka aplikasinya di bit.ly/covid-skh. Nah, ini yang muncul seperti ini. Nah, ini sistem informasinya di mana kita bisa secara langsung melihat jumlah kasus positifnya yang terdiri dari mungkin ada yang meninggal, isolasi mandiri, rawat inap, sembuh, dan isolasi rumah sehat ada berapa. Kemudian ada informasi PDP dan ODP. Ini secara sekilas kita bisa melihat secara langsung lah kasus di Sukoharjo. Ini di set panel ada sedikit informasi mengenai yang informasi yang ada di dalam aplikasi ini. Seperti ini relawan yang membuat aplikasi ini ada Alfian saya sendiri, Mbak Wulan dan juga Mas Fikri. Ada juga catatan Bapak Ibu. Data ini bersumber dari Dinas Kesehatan Nas. Mengupdate data ini setiap sore hari. Dan tidak seluruh desa melaporkan. Jadi di Sukoharjo terdapat 167 desa kelurahan. Dan tidak semua desa itu melaporkan adanya kasus. Jadi tidak full 167. Kemudian data titik ini, titik-titik persebaran ini, hanya mewakili per desa. Jadi satu desa diwakili, misalkan ada kasus positif, PDP, dan juga ODP, maka akan diwakili 3 titik. Jadi titik ini tidak menunjukkan lokasi precise-nya, karena kan ya terkait dengan aturan dan juga privacy. Kita tidak boleh menampilkan lokasi rumah tinggalnya seperti itu. Dan untuk data spasial bersumber dari
PIG. Mungkin teman-teman yang sudah ada pengalaman menggunakan ini bisa ini ya, tanggapan dan pertanyaan terkait aplikasi. Nanti akan ada kuesioner seperti ini yang mungkin sedikit meminta data diri Anda. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini terkait gimana sih aksesnya saat mengakses aplikasi dan sebagainya. Seperti itu bisa dikliknya nanti. Nah. Kemudian kita lihat fitur-fiturnya. Seperti ini tadi ada daftar-daftar kasus perkecamatan. Ini kita contohkan kasus perkecamatan ini kita urutkan berdasarkan kasus positif dan juga PDP ODP. Jadi urut yang tertinggi ada di Kecamatan Grogol kita lihat. Kita klik. Nah, maka otomatis akan menuju Kecamatan Grogol. Dan ini kasus per desa akan secara otomatis juga menampilkan desa kelurahan yang ada di Kecamatan Grogol. Kita lihat. Terus ini informasi pop-up dari keseluruhan Kecamatan Grogol itu sendiri. Terdapat positif 30 yang terdiri dari ini meninggal, rawat inap sebagainya, PDP, ODP. Ini sedikit infografis terkait kasus yang ada di Kecamatan Grogol. Terus ini juga kita menyediakan informasi sampai ke tingkat desa. Kita lihat. Mungkin ini di Desa Semani, Kecamatan Grogol. Kita lihat di sini. Nah, ini pop-up-nya muncul, terdapat 6 kasus positif yang terdiri dari sekian-sekian ini, dan PDP, ODP, dan sebagainya. Seperti itu untuk fitur list ini atau daftar kasus. Dan kemudian ini kita lihat untuk petanya. Jadi petanya ini menunjukkan persebaran kasus positif PDP dan ODP. Nah, kita bisa lihat untuk yang area warna merah ini merupakan kecamatan yang terdapat kasus positifnya. Seperti itu. Kalau kita zoom lebih jauh lagi, maka informasi desa juga akan muncul seperti ini. Nama-nama desa kan terlihat. Kita klik misalkan ini di Desa Teluan Grogol. Terdapat 4 kasus positif. Dan untuk kalau kita klik areanya, akan kelihatan secara keseluruhan. Jadi kita bisa ngeklik kasus per titiknya atau areanya secara langsung. Itu untuk kasusnya. Nah, ini juga ada sedikit informasi kalau data ini sudah diupdate per tanggal 27 Mei. Seperti itu. Sebenarnya persebaran kasus ini sangat berguna ya mungkin bagi stakeholder, bagi yang mempunyai apa ya bisa menerapkan kebijakan di pemerintah. Jadi dengan mengetahui persebaran ini, mungkin dari kita sendiri sebagai pengguna juga bisa menganalisis sedikit lah, seperti persebaran kasus yang positif terutama ini kan isu Sukoharjo lebih ke yang sebelah utara Kabupaten Sukoharjo, dan ini berbatasan dengan Kota Surakarta. Nah, mungkin dari kita bisa menerka-nerka, menganalisis sendiri kenapa kok yang positif banyak di dekat Kota Surakarta. Mungkin beberapa bisa menyimpulkan. Dan mungkin dari warga Sukoharjo sendiri mengetahui kalau daerah utara Sukoharjo ini merupakan pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat industri seperti itu. Jadi kepadatan penduduknya itu lebih tinggi daripada sebelah selatan. Seperti itu. Kemudian fitur yang lain di aplikasi SiCovid Sukoharjo ini juga ada fitur WebJS. Kalau kita klik di sini, teman-teman, rekan-rekan ibu bapak semua, maka akan muncul WebJS seperti ini. Nah, ini untuk tampilan interface pertamanya. Nah, ini kan kita lihat kerentanan sosial. Kita bisa lihat di legendanya. Untuk yang titik merah ini mewakili kasus positif. Kemudian untuk warna area ini merupakan ini kita lihat kepadatan penduduk. Bisa kita ganti layernya. Ini kita ganti dengan kerentanan sosial terhadap COVID. Nah, teman-teman kita rekan-rekan semua kita bisa melihat bahwa adanya relasi
adanya keterkaitan antara kasus positif dengan kerentanan sosial ini. Jadi kita bisa lihat, kita bisa menganalisis dengan GIS. Setelah kita menganalisis kerentanan sosial, ternyata ada korelasi. Nah, ini ternyata yang kasus positif berada di kerentanan sosial yang tempatnya sangat tinggi dan juga tinggi gitu. Jadi ya mungkin kita bisa menerapkan mungkin dari pemegang kebijakan seperti pemerintah juga mungkin dinas kesehatan bisa melakukan tindakan lebih untuk daerah-daerah yang memiliki kerentanan sosial lebih tinggi, karena kalau kita lihat juga yang di daerah kerentanan sosial sangat tinggi ini yang terdapat kasus positif seperti itu. Terus yang lain kita bisa cek juga daftar layer. Nah, ini kita lihat kepadatan penduduk. Kita lihat, nah ini layer kepadatan penduduk. Kita lihat kepadatan penduduk juga mempunyai korelasi ya dengan kerentanan sosial. Nah, jadi berbanding lurus kepadatan penduduk dengan kerentanan sosial, dan juga berbanding lurus dengan kasus positif yang ada di Sukoharjo. Jadi mungkin bisa menjadi analisis lanjut lagi lah. Ternyata kepadatan penduduk, kerentanan sosial ini ada yang mempunyai relasi dengan kasus positif yang ada di Sukoharjo, walaupun nggak semuanya ya. Seperti kita lihat di sini, di daerah Baran Muter yang mempunyai kerentanan sosial mungkin sedang atau rendah terdapat. Tapi mostly kebanyakan kita bisa melihat bahwa yang mempunyai kerentanan sosial tinggi itu terdapat kasus positifnya. Nah, itu mungkin ya sedikit penjabaran dari saya mengenai aplikasi si COVID ini. Mungkin ada harapan dari kami, dari relawan juga berharap dengan adanya aplikasi ini bagi masyarakat bisa lebih aware, lebih waspada terhadap kasus COVID-19 yang ada di Sukoharjo ini. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan ke Kak Nadira. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Alfian atas dashboardnya yang sangat interaktif dan informatif. Selanjutnya saya akan berikan screen-nya kepada Bu Yunia. Selamat datang, Bu Yunia. Selamat datang, Bu Yunia, mungkin. Terima kasih, Bu, sudah menyanggupi menjadi salah satu pembicara di webinar kali ini. Ya, sama-sama, Mbak. Silakan, boleh di-share screen mungkin, Bu, untuk... Sudah terlihat. Sudah terlihat ya, Mbak? Ya, sudah. Terima kasih banyak, Bu. Waktu dan Mbak Nadira, para narasumber dan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yunia Wahdiati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini yang menggunakan aplikasi si COVID ya di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah kami. Karena ini saat ini sedang Idul Fitri, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita mulai saja untuk apa sih manfaat dari aplikasi si COVID ini untuk Kabupaten Sukoharjo. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Afian, karena memang beliau bertiga luar biasa sekali membantu kami dari sisi tampilan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun kami pemegang kebijakan dan stakeholder terkait untuk penanganan COVID melalui aplikasi yang sudah di apa namanya disusun oleh para relawan tadi. Ya, tadi sudah juga disampaikan bahwa kami Kabupaten Sukoharjo itu merupakan kabupaten terkecil ya di Jawa Tengah, kedua di Jawa Tengah guys. Jadi
terkecil kedua di Jawa Tengah itu yang letaknya mungkin tidak banyak orang tahu ya. Taunya Solo, taunya Wonogiri, taunya apa namanya Boyolali. Nah, Sukoharjo tadi disampaikan di sebelah selatannya Surakarta. Nah, kalau kita mau ke Wonogiri ngelewatin gitu. Nah, tadi juga disampaikan ternyata di Kabupaten Sukoharjo itu penduduknya nggak ada 1 juta. Ada sekitar 900-an ribu untuk tahun 2019. Dan kalau kita lihat piramida penduduknya di semester 2 tahun 2019, gemuk di tengah, artinya di sana usia produktifnya adalah mendominasi. Nah, ini sebetulnya menjadi peluang besar bagi kita di Kabupaten Sukoharjo sehingga roda perekonomian, roda kehidupan sosial dan sebagainya bisa lebih baik. Apabila di antara mereka itu adalah produktif, sehat, begitu. Nah, tetapi ternyata saat ini kita mengalami yang namanya pandemi, pandemi COVID. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Alfian bahwa tanggal 23 Maret itu mulai muncul kasus COVID pertama di Kabupaten Sukoharjo. Dan pada saat itu pula, maka Bupati Sukoharjo menetapkan bahwa terjadi kejadian luar biasa di Kabupaten Sukoharjo melalui SK Bupati Sukoharjo nomor 440/370 tahun 2020. Dan langkah-langkah segera diambil termasuk pada social distancing, bagaimana kebijakan-kebijakan untuk kehidupan sosial, pendidikan, keagamaan dan sebagainya yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020. Dan 31 Maret dibentuk tim gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID di Kabupaten Sukoharjo oleh Bupati Sukoharjo. Ketuanya adalah Bupati Sukoharjo sendiri begitu. Nah, setelah kita melihat perkembangan kasus COVID yang terjadi di kabupaten, maka kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kesiapan dari rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka penanganan COVID. Dan akhirnya di tanggal 7 April kita menetapkan rumah sakit lini ketiga untuk kabupaten melalui SK Bupati 445/408 tahun 2020. Jadi di sini ada 6 rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit lini ketiga, rujukan lini ketiga kasus COVID Kabupaten Sukoharjo. Ada rumah sakit dari sebelah utara, ada rumah sakit PKU Muhammadiyah Kartasura, rumah sakit Islam Surakarta Yarsis, ada rumah sakit Nirmala Suri, berikutnya rumah sakit Dr. Un Solo Baru, rumah sakit Indriati, dan rumah sakit Muhammadiyah PKU Sukoharjo sebagai rumah sakit lini ketiga. Sementara untuk rumah sakit lini kedua yang ditetapkan oleh Gubernur, di kabupaten kami ada dua, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno dan Rumah Sakit UNS yang ditetapkan sebagai lini kedua. Nah, sementara berikutnya, selain fasilitas pelayanan kesehatan yang berupa rumah sakit kita siapkan, dalam perjalanannya menangani kasus COVID, ternyata kasus COVID di Kabupaten Sukoharjo itu lebih banyak kasus-kasus yang tanpa gejala. Sehingga sesuai dengan pedoman yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan revisi 4, di mana kasus konfirm tanpa gejala bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing ataupun di tempat-tempat yang diselenggarakan untuk pelaksanaan isolasi mandiri. Sehingga di Kabupaten Sukoharjo pun bergerak untuk menyiapkan ruang isolasi tersebut. Baik itu yang ada di tingkat desa, maupun yang ada di tingkat kecamatan dengan pembagian peran sedemikian. Jadi untuk yang rumah ruang isolasi yang diselenggarakan di tingkat desa itu untuk kasus-kasus ODP gejala ringan, PDP gejala ringan, pelaku perjalanan dan sebagainya yang bisa dilakukan isolasi mandiri di desa dan berikutnya dipantau oleh gugus tugas desanya. Sementara kalau untuk ruang isolasi yang di tingkat kabupaten, kami menyiapkan yang namanya rumah sehat COVID. Di sana khusus untuk melayani atau merawat kasus-kasus
COVID positif tanpa gejala. Nah, di situ kami bekerja sama dengan teman-teman dari puskesmas, teman-teman relawan dari PMI, ada dari lembaga yang peduli dengan kesehatan juga, Solo Medicare, lalu berikutnya BPBD, Rumah Sakit Insinyur Soekarno, untuk menyiapkan sumber daya manusianya yang ada di sana. Nah, sementara untuk penyiapan sarana-prasarana, kebutuhan penunjang, logistik lainnya, teman-teman dari lintas sektor juga membantu. Jadi ada DPU, PDAM, PLN, LH, semuanya mendukung kami untuk menyiapkan ruang isolasi di tingkat kabupaten yang kami sebut dengan rumah sehat COVID-19 gitu. Nah, berikutnya untuk tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Alfian bahwa setiap hari kami melakukan update data setiap sore. Jadi kami di situ siang sudah melakukan verifikasi data dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, lalu berikutnya rumah sakit. Data itu masuk sekitar jam 12 ke Dinas Kesehatan, lalu dilakukan verifikasinya oleh teman-teman, dan berikutnya sore, maghrib gitu ya, kita upload melalui aplikasi-aplikasi yang ada, yaitu tadi sudah disampaikan tentang Instagram Dinas Kesehatan, lalu ada website dari Kabupaten Corona Sukoharjo Cup, dan di kami apa namanya masukkan juga diinputkan datanya melalui si COVID tadi. Nah, sampai saat ini per 27 Mei 69 kasus positif yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dan kalau dilihat yang dirawat inap saat ini 7, yang meninggal 4, dan yang lainnya adalah kondisinya sehat dan alhamdulillah sebagian sudah ada yang sembuh. Yaitu 31 tanpa gejala, mereka ada di isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sehat. Sementara yang 27 adalah sudah sembuh. Sementara OTG tersebar di seluruh kecamatan, ODP demikian juga, dan PDP. Untuk kasus positif hanya tersebar di 6 kecamatan. Ini peta, apa ya, kita bilang berarti dua dimensi ya. Peta dua dimensi yang sebelumnya dibuat oleh teman-teman untuk menyampaikan informasi sebaran kasus COVID. Jadi kalau teman-teman bilang itu dengan cara mewarnai, kalau kita bilang memulas ya, dipulas gitu. Nah, tapi lama-lama setelah kasus itu berkembang semakin banyak, masyarakat ingin tahu ini ada di desa mana aja gitu dari kasus-kasus yang sudah ada. Nah, teman-teman relawan ini yang membantu kami untuk menerjemahkan itu semua. Jadi benar sekali Mas Alfian sudah menyampaikan tadi, dengan kita menginput data juga dalam aplikasi SiCovid, itu kita bisa melihat sebaran kasus COVID yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi kira-kira desa mana saja, dan berikutnya kira-kira faktor resiko yang ada di situ apa, dari mulai kepadatan penduduk, bagaimana sosial ekonominya dan sebagainya, itu bisa digambarkan dalam sistem aplikasi ini, sehingga itu memudahkan kami, pemerintah kabupaten, ataupun masyarakat sekitar meningkatkan kewaspadaan mereka juga dalam rangka bagaimana kira-kira protokol kesehatan itu perlu dilaksanakan lebih ketat di satu wilayah yang ternyata di situ sebaran kasus COVID-nya adalah tinggi gitu. Ya. Tadi juga sempat disampaikan ya, ada ini untuk melihat bagaimana informasi itu bisa ditampilkan dalam si COVID. Nah, kalau kita berikutnya bicara apa sih manfaatnya begitu, yang bisa diambil dengan adanya sistem informasi yang disampaikan secara interaktif ini. Betul ya, tadi juga sudah digambarkan bahwa sebaran lokasi kasus COVID ini menjadi lebih detail diketahui oleh masyarakat. Bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi dalam rangka bagaimana masyarakat di situ terdorong untuk mengembangkan pemberdayaan dan gotong royong ataupun sikap ingin membantu, saling membantu, sehingga sebaran kasus COVID atau penularannya bisa lebih dicegah, diminimalisir gitu.
untuk mengetahui itu. Dan berikutnya, visualisasi ini jadi di peta akan tampak lebih nyata sesuai dengan jenis kasusnya. Apakah dia OTG, berikutnya ODP, PDP, ataupun malah kasus-kasus dengan konfirmasi positif. Begitu, karena kita lihat tadi di sebaran kasus di Kabupaten Sukoharjo, 6 kecamatan ada kasus positif, dan untuk PDP dan PDP dan ODP-nya tersebar di kecamatan-kecamatan yang lain juga begitu. Dan berikutnya kita dimudahkan untuk melakukan analisis data. Benar sekali tadi sempat disampaikan juga, ternyata dari sebaran kasus positif yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, masyarakat di sekitarnya memiliki kerentanan baik itu sosial, ekonomi, yang akhirnya membuat pemerintah daerah fokus untuk bagaimana menangani permasalahan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Begitu. Dan upaya pengambilan keputusannya juga lebih tepat dengan melihat adanya gambaran yang lebih, apa ya, kita bilang di situ lebih tinggi ya kasusnya, dan bagaimana akhirnya menyusun rencana tindak lanjut itu bisa segera dilakukan. Rencana tindak lanjut di sini yang dimaksud adalah kita memberikan penyelesaian-penyelesaian untuk masalah kesehatannya, sosial, dan ekonominya. Apalagi berikutnya itu kita dihadapkan pula dengan rencana dari pusat tentang apa namanya itu, tentang new era, new normal, tentang new normal yang nantinya harus dilaksanakan juga di seluruh wilayah. Tetapi dengan adanya sistem informasi yang saat ini kita punya, mungkin untuk Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi secara bertahap dengan melihat perkembangan kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan berikutnya, si COVID sangat membantu kami dalam sistem pencatatan pelaporan yang akhirnya pencatatan dan pelaporan ini akan digunakan oleh Provinsi Jawa Tengah dan berikutnya Kementerian Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah, baik itu di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Itu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Sukoharjo dengan adanya aplikasi SiCovid yang telah dikembangkan oleh rekan-rekan Mas Alfian, Mbak Ulan, dan Mas Fikri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman relawan yang sangat membantu kami telah menyiapkan sistem informasi bagi Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yunia atas paparannya mengenai bagaimana dengan dashboard COVID-19 itu bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam masa COVID-19 ini di Kabupaten Sukoharjo ya Bu. Selanjutnya saya akan berikan screen kami ke Mas Hafid dari SC Indonesia untuk memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Hafid. Selamat siang. Apakah suara saya masuk? Sudah terdengar. Terima kasih Mas Alfian dan Bu Yunia yang telah memaparkan sebelumnya. Jadi tadi saya akan langsung ke materi aja karena keterbatasan waktu. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana daerah Sukoharjo menanggulangi COVID-19 ini. Dan untuk contoh yang lain mungkin bisa dilihat di galeri aplikasi COVID-19 untuk pemerintahan daerah yang SC Indonesia telah buat. Di sini ada beberapa contohnya, nanti bisa langsung mengunjungi ini. Di full page-nya nanti akan saya share di sini. Oke, saya langsung ke materi. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana local government menanggulangi COVID-19. Dan tadi sudah ada sedikit analisis juga bagaimana
yang dipaparkan oleh Mas Alfian bagaimana tentang kepadatan penduduk dan efeknya dengan COVID-19 seperti apa. Sama halnya, kita di sini juga akan memberikan contoh-contoh analisis yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya akan mengambil di sini adalah daerah Palembang. Jadi, Kota Palembang ini bersama UIGM, Universitas Indo Global Mandiri, telah mengembangkan bagaimana untuk analisa data-data COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan distribusi bantuan. Jadi, ekonomi di Indonesia ini akibat COVID juga ikut terdampak, hanya di ibu kota, tapi di daerah juga ikut terdampak. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat, tetapi tidak semua bantuan itu kadang tidak tepat sasaran. Jadi misalkan daerah A hanya membutuhkan BLT, daerah B membutuhkan sembako, atau sebaliknya. Jadi tujuan untuk monitoring distribusi ini adalah agar distribusi itu tepat sasaran dan efisien. Efisien dalam arti ketika daerah A sudah diberikan bantuan, di sini kita ada rekodnya, berarti tidak perlu untuk diberikan bantuan lagi atau mungkin beberapa saat lagi untuk diberikan bantuan. Jadi budget yang dikeluarkan akan lebih efisien dan tersebar secara merata. Monitoring ini tentu dibantu oleh form survei. Jadi di SD ini kita punya survei 1-2-3 yang bisa digunakan untuk surveyor, bisa untuk melaporkan distribusi bantuan atau request bantuan. Jadi alurnya bisa terserah usernya apakah dari bawah ke atas atau dari bawah ke atas. Ini adalah contoh survei yang sudah dikembangkan oleh Kota Palembang dan UIGM. Jadi di sini kita bisa lihat detail sekali dari formnya, bahkan sampai jenis bantuan yang diterima. Jadi ini yang menyebabkan, jadi ini yang salah satu efisiensi yang akan dilakukan. Jadi nantinya distribusi bantuan itu akan tepat sasaran. Kemudian setelah data-data terkumpulkan, data-data COVID, data-data yang ready to use, kita bisa gunakan untuk analisis. Analisis ini tujuannya untuk memberikan wawasan baru bagi pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 ini. Analisa ini tersusun dari data yang sudah ada, maksudnya data-data dari kementerian-kementerian yang bisa kita ambil, dan dari data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya untuk dianalisa menjadi informasi baru. Di sini contohnya Kota Palembang dan UIGM memaparkan beberapa analisa. Di sini analisa demand dan beban rumah sakit. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik-titik rumah sakit dan kepadatan dari penduduknya. Jadi tiap garis ini melambangkan demand dari rumah sakit ke daerah administrasi tersebut. Jadi semakin besar, semakin tebal garisnya, maka demand-nya, jadi kebutuhan orang untuk rumah sakit itu akan semakin besar. Jadi nantinya pemerintah daerah bisa mengantisipasi rumah sakit mana yang akan diberikan bantuan yang lebih banyak, pendistribusian APD atau bantuan-bantuan untuk para petugas medis. Kemudian juga analisa usia rentan. Jadi kita tahu bahwa usia yang sangat rentan terserang COVID ini adalah para manula di atas 40-50 tahun. Jadi kita tahu hotspot mana, daerah mana yang memiliki paling banyak manula. Kemudian kita tumpukan dengan layar rumah sakit, kita tahu rumah sakit mana yang paling banyak menanggulangi manula tersebut. Kemudian di analisa di bawah ini juga sangat bagus sekali karena berdasarkan penelitian, penyakit COVID itu akan lebih menyerang, lebih parah kepada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit yang lain.
Contohnya adalah kencing manis, hipertensi, dan TBC. Jadi, pemerintah Kota Palembang ini akan mengetahui daerah mana yang mereka memiliki pasien lebih banyak yang terkena penyakit intensif lainnya seperti hipertensi dan TBC. Jadi, pemerintah daerah memiliki persiapan baik dana atau rumah sakit yang nantinya akan sebagai rujukan. Saya lanjut. Nah, di sini juga ada peta yang menunjukkan peta puncak demand dan kesiapan surplus rumah sakit. Jadi, nantinya peta ini berfungsi untuk mengetahui ketika terjadi puncak dari pandemi ini, pemerintah Kota Palembang bisa bersiap-siap dari mana saja pasien itu akan datang dan rumah sakit mana yang cocok untuk rujukan dan rumah sakit mana yang dia memiliki fasilitas paling banyak, maksudnya paling lengkap. Jadi kalau kita lihat titik merah ini melambangkan RS rujukan, semakin merah, semakin pekat berarti dia fasilitasnya semakin lengkap. Sedangkan kalau merah ini berarti dia tandanya merah agak transparan, itu berarti kesiapan rumah sakitnya sangat minim. Ini adalah beberapa contoh analisis yang sudah dilakukan. Kemudian kita lanjut di tahap selanjutnya. Jadi tujuan dari slide ini adalah memberikan wawasan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana memberikan pengawasan dan rasa aman bagi masyarakat. Jadi kita tahu sebelumnya bahwa PSBB ini sudah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu. Terus kemudian akhir bulan ini akan ada kelonggaran, tapi kelonggaran itu sebaiknya kita sikapi dengan hati-hati dan waspada. Salah satunya ada dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bisa kita gunakan survei 123 untuk memberikan laporan kepada pemerintah daerah bahwa misal terjadi pelanggaran PSBB di suatu tempat. Jadi bisa kita lihat di sini, jika terdapat pelanggaran, bisa kita ketahui di mana posisinya, kemudian situasinya seperti apa, karena kita bisa melampirkan foto di survei 123, dan kemudian kita juga bisa mengetahui berapa laporan dan berapa yang sudah ditindaklanjuti. Jadi bisa kita juga bisa kita gunakan sebagai acuan seberapa besar PSBB ini berlangsung. Jadi semakin banyak laporan masuk, berarti indikasinya semakin banyak pelanggaran. Semakin sedikit berarti semakin sedikit juga pelanggarannya. Harapannya seperti itu. Contoh lainnya juga adalah pengawasan arus mudik di daerah. Contohnya adalah di Wonogiri. Wonogiri sangat bagus sekali dalam menyampaikan datanya. Nanti ini dibantu oleh tim SRI juga. Jadi Wonogiri ini memaparkan data-data jumlah pemudik yang ada di wilayahnya berdasarkan kecamatannya. Kita tunggu sebentar untuk loading. Jadi kalau ini sudah loading dengan sempurna, akan kita lihat di mana peta konsentrasi para pemudik itu. Jadi semakin pekat konsentrasinya berarti semakin banyak pemudiknya. Kemudian kita bisa lihat grafik per kecamatan dan grafik pemudik harian. Yang lebih bagus lagi adalah data terminal. Jadi bus datang dan keberangkatan bus kita juga bisa lacak, yang akan membantu kepolisian dan dinas perhubungan untuk memantau arus keluar masuk ke daerah Wonogiri. Kemudian yang terakhir adalah what's next. Apa yang kita selalu berdoa dan berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Tapi kalau pandemi ini berakhir, teknologi yang kita gunakan selanjutnya untuk apa? Nah, sebetulnya potensi untuk pengembangan teknologi ARDS ini untuk
hal lainnya itu sangat banyak sekali. Contohnya adalah mitigasi bencana alam. Kita bisa manajemen mitigasi bencana alam mulai dari sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kita sebelum bencana kita bisa gunakan untuk mengumpulkan data-data, data online dari berbagai sumber. Kemudian saat bencana kita bisa jadikan sebagai acuan ketika bencana itu terjadi, area mana saja yang terdampak. Dan kita juga bisa gunakan data-data real time yang sudah disediakan oleh pemerintah di Indonesia maupun ESRI itu sendiri. Jadi ESRI ini memiliki fasilitas namanya Listening Atlas yang menyediakan data-data gempa real time, terus kemudian lalu lintas dan beberapa cuaca. Kemudian di pasca bencana kita juga bisa seperti seperti konsep distribusi bantuan tadi, jadi kita bisa memonitoring seberapa banyak kerugian yang dialami, distribusi bantuan, dan seberapa besar masyarakat yang terdampak. Nah, untuk presentasi dari saya, sekian. Saya kembalikan ke Mbak Nadira. Oke, terima kasih banyak, Mas Hafid. Saya ke screen-nya. Terima kasih banyak, saya ucapkan kepada Bu Yunia, Mas Alfian, serta Mas Hafid tadi merupakan pembahasan yang sangat menarik dan insightful mengenai bagaimana pemanfaatan RGS dapat untuk pengambilan keputusan serta kebijakan selama masa COVID-19 ini. Nah, sekarang saya akan buka untuk sesi Q&A. Dan saya sudah ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan bisa dimasukkan di sini. Oke. Boleh di-unmute mungkin ya untuk di sini. Di sini ada pertanyaan yang menarik ini. Untuk Bu Yunia atau Mas Alfian, boleh? Bagaimana kondisi nyata di lapangan seperti pasar dan tempat berkumpul lainnya di Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana kesiapan dan langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun pemerintah Sukoharjo mengenai wacana new normal? Mungkin dari Bu Yunia atau Mas Alfian boleh menjawab? Nanti dilengkapi ya Mas Alfian. Ya. Dulu Pak Mas Alfian dulu. Dengan Bu. Oh iya, oke. Okay. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang menarik sekali. Satu sisi kita diminta untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Satu sisi lagi, apalagi kemarin sebelum kita Lebaran ya, ada pasar tradisional, pasar modern yang rame banget di situ. Dan satu sisi lagi bahwa roda perekonomian juga mesti berjalan. Nah, sehingga ini akhirnya membuat kita harus berpikir bagaimana protokol kesehatan itu harus bisa jalan dan berikutnya lagi roda perekonomian itu yang utama juga mesti bisa jalan juga. Sehingga di sini pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu mengambil beberapa langkah dalam melakukan bahwa pasar ataupun pusat perbelanjaan ini berjalan, itu ada beberapa hal yang mesti diikuti, yaitu tentang operasional jam buka. Ada kebijakan dari pemerintah daerah tentang operasional jam buka, baik untuk pasar tradisional maupun pasar-pasar modern. Dan alhamdulillah ini semua bisa diikuti oleh penyedia layanan tadi. Tetapi memang satu sisi lagi dari masyarakat memang masih banyak yang belum disiplin ya mengikuti himbauan pemerintah itu sehingga mereka pada saat ke pasar itu protokol kesehatannya kadang-kadang kelupaan. Lupa bawa masker, lupa jaga jarak, lupa cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Tetapi kita sebagai pemerintah itu tidak boleh bosan, tidak boleh menyerah untuk kondisi yang sedemikian. Teman-teman dari lintas sektor dan dari bidang kesehatan juga sudah berupaya sedemikian rupa untuk selalu mensosialisasikan tentang protokol kesehatan ini di tempat-tempat umum, termasuk di pasar dan pusat perbelanjaan ini.
Itu jadi, dan hari ini kita ingin melihat dari apa yang sudah dilakukan kira-kira satu minggu kemarin itu seperti apa sih kasus COVID-nya terjadi. Hari ini kita melaksanakan rapid, pemeriksaan rapid di pasar tradisional dan pasar modern. Nah, sehingga itu nanti yang akan menjadi bahan evaluasi untuk kita. Jadi, kita jadi punya data saat mereka itu tidak patuh akan seperti apa, dan saat mereka patuh akan seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya baik, sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan pusat perbelanjaan atau pasar tradisional ini untuk melanjutkan kehidupan keekonomiannya. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni atas penjelasannya yang sangat menyeluruhnya. Dari Mas Alfian, atau apa ada tambahan mungkin? Saya rasa cukup lengkap jawaban dari Bu Yuni. Ya, seperti itu. Sudah sangat lengkap jawaban dari Bu Yuni. Dan cukup mewakili untuk kami warga yang ada di Sukarjo atas informasinya juga. Karena mungkin saya sendiri juga udah jarang keluar rumah, ya. Udah nggak pernah malu. Jadi nggak tahu bahwa kondisi nyata di terkhusus di pasar-pasar atau pasar modern seperti itu, Kak. Oke, okay. Yep. Selanjutnya boleh saya tanyakan kepada Mas Hafid, ya. Oke, mungkin ini bisa untuk Mas Alfian dan Mas Hafid. Untuk update data di database, apakah mungkin bisa otomatis data berubah, dan mungkin bagaimana hasil rekap datanya? Ini bisa, ini pertanyaan untuk semuanya, mungkin ya, untuk yang sedang mengembangkan aplikasinya di wilayahnya masing-masing. Kira-kira bagaimana di Mas Hafid dan Mas Alfian? Waduh, ini mungkin ya, mungkin saya tahu. Oh ya, Mas Alfian aja. Gimana, ya? Ya mungkin untuk dari kami, ya Kak, dari Sukoharjo, tim relawan Sukoharjo dalam mengupdate data ini ada dua cara. Yang pertama kan kita ada update data per desa dan juga update data per kecamatan. Nah, untuk update data per kecamatan itu kita secara manual kita lakukan di ArcGIS online, karena kita bisa mengunggah data tabelnya dan kita bisa update manual, karena itu kan kalau kecamatan kita tinggal mengupdate 12 kecamatan, jadi lebih mudah kalau manual, lebih memungkinkan. Dan untuk update data yang desa, itu kan ada 167 desa kelurahan, kita menggunakan kita offline, jadi kita menggunakan ArcGIS desktop. Kita punya data tabel di Excel, kita punya data tabel yang merupakan atribut dari data spasialnya. Jadi kita gabungkan, kita joinkan, karena di ArcGIS itu ada menu join, ya, dan kita bisa menggabungkan. Kalau kita punya kesamaan misalkan nama desa, nama kecamatan di data spasial sama dengan data tabel di Excel, nah kita bisa menjoinkan dan kita bisa update data secara ya semi otomatis seperti itu. Jadi dari data itu sudah terupdate di ArcGIS desktop, terus kita bisa upload lagi ke online lagi. Jadi mungkin seperti itu untuk dari aplikasi SiCOVID untuk update data setiap harinya seperti itu, Pak. Jadi awalnya direkap offline, kemudian dipublish secara online, ya? Ya, seperti itu, Pak. Untuk yang terkhusus untuk update data satu untuk per desa, seperti itu, tingkat per desa. Dari Mas Hafid, mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih, Mas Alfian. Tadi itu dari Mas Alfian, kalau dari saya sebenarnya kalau kita bicara tentang database bisa panjang banget, ada banyak banget penjabarannya, tapi saya akan menjelaskan di mana yang paling sering digunakan dan paling mudah digunakan oleh pemerintah daerah. Kan kalau rata-rata di yang saya presentasikan tadi dan yang sering digunakan itu adalah menggunakan ArcGIS online, di mana database itu yang tadinya berbentuk shape file atau geodatabase di desktop kita publish ke ArcGIS online. Nah, sebetulnya kalau
data yang sudah kita publish di ADIS Online dalam bentuk save file maupun tabel itu bisa kita panggil lagi di ADIS desktop kita melalui add data atau add URL fitur layernya, atau kita bisa buka portalnya di ADIS desktop kita, bisa ADIS Pro, bisa ArcMap, ADIS desktop ArcMap. Jadi di situ kita bisa buka portal kita di ADIS Online kita, kemudian kita panggil datanya. Dari situ kita bisa update update secara biasa, maksudnya kita mau nambah atribut, kita mau nambah area, itu bisa. Jadi ketika kita save, nanti otomatis yang di ADIS Online juga akan langsung terupdate. Seperti itu. Itu untuk cara otomatisnya. Oke. Okay. Terima kasih. Penjelasan yang menambahkan untuk dari Mas Alfian ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya untuk tadi di dashboard ataupun yang dijelaskan oleh Mas Hafid kan ada parameter kerentanan sosial ya. Kira-kira bagaimana sih untuk menentukan nilai kerentanan sosial di COVID-19 ini? Mungkin boleh dari Mas Alfian atau Mas Hafid? Mas Alfian dulu mungkin. Halo, Mas Alfian apa di sini? Ya. Kalau mungkin dari saya dulu ya sebelum Mas boleh. Alfian. Kalau kerentanan yang saya presentasikan tadi kan ini ya, dari contohnya milik Kota Palembang. Nah, kerentanan itu kita klasifikasikan berdasarkan umur. Jadi, pertama pastikan kita mencari literatur-literaturnya dulu. Umur berapa yang akan paling rentan terdampak COVID-19 ini. Terus lalu kemudian kita kumpulkan misal data-data Dukcapil. Kan di Dukcapil itu dia mempunyai data administrasi beserta atributnya yang mencantumkan jumlah penduduk beserta usianya. Jadi dari situ kita olah datanya, kita pisahkan penduduk yang rentan, terus kemudian kita jadikan peta, semacam peta kepadatan gitu. Jadi daerah mana yang memiliki kepadatan orang-orang dengan umur rentan. Nah, kemudian di situ kita dapat peta base map-nya, base map peta kerentanan, baru kita bisa melakukan analisis-analisis seperti tadi yang dicontohkan oleh Kota Palembang. Misal demand dan beban rumah sakit dan hubungannya dengan demand dan sebaran manula. Lalu kemudian tadi kan juga di Palembang juga ada contohnya jumlah pasien dengan penyakit tertentu seperti kencing manis, hipertensi itu. Nah, itu mungkin itu biasanya data-data dari pemerintah daerah sendiri yang memiliki. Saya kurang tahu datanya sumbernya dari mana, atau dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai analisa peta kerentanan ini. Nah, untuk analisanya nanti bisa bebas, maksudnya tergantung referensinya mau seperti apa, tapi biasanya yang kita gunakan itu intersect atau overlay. Jadi kita semua di overlay, terus kita tahu kombinasi mana yang paling parah. Paling parah itu misalnya udah paling banyak manula, terus paling banyak pasien dengan penyakit tertentu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid. Mungkin dari Mas Alfian bisa menambahkan tadi ada kerentanan sosial juga ya di dashboardnya, tapi belum sedetail penyakit-penyakit apa gitu. Mungkin boleh dijelaskan untuk sedikit. Kerentanan sosial yang kami analisis itu berdasarkan perka BNPB. Jadi peraturan kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 itu ada kajian tentang penanggulangan bencana alam, dan itu salah satunya ada tentang bagaimana menganalisis kerentanan sosial. Nah, untuk data-data yang kami pakai itu ada data terkhusus untuk data demografi ya, yaitu ada kepadatan penduduk. Jadi kita mendapatkan data jumlah penduduk per desa itu dari Disduk Capil juga.
terus juga untuk data, jadi ada lima, ya, lima data kepadatan penduduk, terus juga rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan, kemudian rasio penduduk dengan usia rentan, yaitu kita ketahui kan COVID-19 menyerang untuk yang usia 60-an ke atas. Nah, seperti itu kita ambil datanya. Jadi rasio antara penduduk usia penduduk rentan dengan usia yang di bawahnya, di bawah 60 itu tadi. Dan juga kita juga mengambil usia untuk balita di bawah 5 tahun karena itu data yang tersedia di Dukcapil maupun di BPS. Dan kemudian data selanjutnya adalah data kemiskinan terkait dengan sosial gitu ya. Jadi untuk kemiskinan itu juga bisa diambil datanya di Dinas Sosial. Terus juga untuk data selanjutnya adalah rasio kemiskinan dan juga untuk kepadatan penduduk tadi. Nah, seperti itu. Rekan-rekan semua juga bisa melihat, semisal membuka web GIS, itu ada menu attribute table. Saat membuka layer kerentanan sosial, lalu kita buka attribute table, itu akan ada data apa saja sih yang digunakan dalam kerentanan sosial. Itu terlihat nanti di aplikasi web GIS-nya. Seperti itu, Kak. Dan untuk analisisnya bagaimana, rumusnya bagaimana, itu tersedia di Perkab BNPB nomor 2 tahun 2012. Seperti itu, Kak. Oke, sebenarnya sudah detail ya untuk kerentanan sosial atau penyakit yang dimiliki gitu ya. Oke, mungkin boleh saya lanjutkan lagi ke Bu Yunia mungkin ya. Untuk kerentanan sosial ini yang dijelaskan oleh Mas Alfian, seberapa tingkat keakuratan data yang dikumpul dan dikelola dari kerentanan sosial ini, ada yang bertanya, dan kira-kira seberapa besar penanganan dari Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Bu Yunia sedang ada di sini? Ya, gimana, Pak? Ya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alfian tentang parameter kerentanan sosial yang digunakan dalam dashboard COVID-19 ya. Di sini ada yang bertanya juga mengenai bagaimana tingkat keakuratan data yang dikumpul dan dikelola mengenai kerentanan sosial dan seberapa besar penanganan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk kerentanan sosial tersebut. Iya, untuk yang kerentanan sosial ini, keakuratan data yang ditampilkan oleh si COVID itu secara umumnya benar adanya. Jadi memang kalau dilihat di wilayah-wilayah yang terjadi kasus positif saat ini di Kabupaten Sukoharjo dan terbanyak adalah di satu wilayah Kecamatan Grogol itu, memang di situ kepadatan penduduknya termasuk tinggi. Berikutnya secara keekonomian juga di sana macam-macam ya, jadi kompleks. Satu sisi ada mereka yang tingkat ekonominya tinggi sekali dan banyak juga di antara mereka juga yang ekonominya rendah. Dan berikutnya dari sisi latar belakang pendidikan dan kehidupan sosialnya juga demikian. Sehingga itu akhirnya kemarin yang membuat pemerintah daerah ada sedikit perhatian lebih untuk wilayah ini, sehingga untuk penyaluran bantuan dan sebagainya itu akhirnya dipantas sedemikian rupa. Jangan sampai terjadi satu sisi kekurangan logistik ataupun kebutuhan dasar, di sisi lainnya di situ kasus positifnya banyak yang akhirnya dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan gangguan atau permasalahan sosial berikutnya begitu. Itu yang kami dapatkan dari gambaran kerentanan sosial yang terjadi di wilayah, salah satu wilayah kami dengan kasus positif yang tinggi begitu. Itu, Mbak. Oke, terima kasih, Bu. Jadi dengan adanya peta kerentanan sosial ini, untuk penyaluran distribusi kebutuhan masyarakat sudah bisa dipolakan ya, Bu? Mana saja yang memang butuh, mana yang belum terlalu mungkin? Iya, jadi maksudnya pemantauannya ketat atau bisa diserahkan ke lokasi itu memang
beda akhirnya perlakuannya. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang bertanya, ini menarik juga, bagaimana konsep pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan tim GIS dalam menetapkan distribusi sarana cuci tangan atau sarana pencegahan COVID lainnya? Mulai dari jumlah dan lokasi persebaran sarana cuci tangan, apakah di Kabupaten Sukoharjo ada seperti itu, Bu, mungkin? Ya, jadi sebelum terjadinya pandemi itu Kabupaten Sukoharjo di pemerintah daerah kami Dinas Kesehatan dibantu dengan rekan-rekan yang ada di tim penggerak PKK itu sudah mengkampanyekan sedemikian rupa tentang perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh tatanan masyarakat. Jadi dari mulai tatanan rumah tangga, tatanan tempat-tempat umum, sekolah, dan sebagainya, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi budaya bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Berikutnya juga dengan pemenuhan sarana cuci tangan pakai sabun. Dipenuhi sedemikian rupa sehingga paling tidak tersedia satu sarana cuci tangan pakai sabun yang ada di satu tempat, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk CTPS itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebaran dari sarana cuci tangan pakai sabun, itu sebelum pandemi COVID ini, Kabupaten Sukoharjo sudah memenuhi sedemikian rupa, sehingga 167 desa, dengan di dalamnya ada sekian institusi yang ada di wilayah tersebut itu sudah memiliki sarana cuci tangan pakai sabun, begitu Mbak. Baik Bu. Oke, jadi sudah ada spot-spotnya ya untuk cuci tangan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini lebih gencar lagi untuk sarana cuci tangan ini ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Bu untuk jawabannya. Mungkin karena waktunya juga singkat, ini ada pertanyaan terakhir untuk tim teknisnya, mungkin ya, dari Mas Hafid dan Mas Alfian. Di sini sepertinya banyak yang ingin melaksanakan atau menggunakan AJS untuk pemanfaatan untuk monitoring COVID-19 ini. Di sini ada yang menanyakan, apakah memungkinkan jika dibuatkan aplikasi berbasis Android atau iOS untuk mengetahui pola pergerakan masyarakat secara real time, atau mungkin kerjasama dengan provider GSM atau lokadata, dan karena untuk keperluan tracing, prediksi lokasi potensi COVID-19 membutuhkan data dinamis serta real time. Seperti itu, mungkin boleh dijawab? Boleh, saya jawab dulu. Afid, ya. Monggo Kak Afid. Iya, boleh. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk aplikasi penanggulangan COVID ini dari ESRI sudah kita jabarkan, bukan jabarkan maksudnya, sudah kita klasifikasikan di DRP, yaitu Disaster Response Program. Jadi itu semacam CSR kita untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Dan kita berikan secara free. Tetapi untuk masalah tersebut adalah aplikasi itu adalah bersifat template. Artinya yang Anda gunakan tidak bisa, maksudnya bisa custom, tapi custom-nya template, tidak bisa terbatas. Jadi untuk membuat aplikasi di luar itu kita tidak bisa. Dan untuk aplikasi-aplikasi, misalnya contoh dashboard itu, bagaimana kok diakses di Android itu saat ini hanya bisa diakses melalui browser. Jadi kita bisa buka browsernya, kita bisa buka Android-nya. Nah, maaf, kita bisa buka aplikasinya. Lalu kemudian aplikasi lain yang ready to use apps itu bisa digunakan juga, contohnya Survey 123 dan Collector, yaitu aplikasi untuk pengumpulan data. Yang tadi sudah saya jelaskan itu ada aplikasinya sendiri di mobile, jadi untuk staf lapangan atau masyarakat yang ingin melapor itu bisa menggunakan
survei 123 di apps-nya. Itu sudah tersedia di iOS maupun Android. Nah, untuk pengembangan di luar itu sudah beda di luar konteks PRP ini, berarti sudah masuk ke wilayah project sendiri. Nah, itu bisa dibicarakan di lain tempat mungkin, maksudnya bukan di udah masuk ke ranah jual beli gitulah. Beda dengan DRP ini, Disaster Response Program. Untuk DRP ini kita berikan secara template seperti itu. Oke, siap Mas Sofian. Dari Mas, sorry, Hafid dari ini Mas. Tadi. Ya, terima kasih Mas Sofian. Dari Mas Sofian mungkin ada tambahan? Mungkin tambahan seperti ini ya. Kami memanfaatkan produk Esri itu kan udah berupa template. Jadi kita bisa atau tinggal mengkonfigurasi aplikasi-aplikasinya, terus widget-widget atau tools apa aja yang bisa kita gunakan. Itu ada banyak sekali toolsnya, dan mungkin untuk penggunaan seperti yang tracking secara, mungkin penggunaan GPS ya, seperti itu ya. Dari kami sendiri mungkin belum sampai mengarah situ, karena belum ranahnya, bukan ranahnya saya yang geodesi, jadi ya mungkin bisa dikembangkan, karena aplikasi dari Esri itu kan juga bisa di developer, jadi bisa coding sendiri dengan berbagai, mungkin bisa mengubah template-nya sendiri seperti itu. Seperti itu kan dari mungkin dari BNPB itu kan juga punya aplikasi seperti itu, mungkin serupa ya, mungkin bisa di adopsi seperti isi-isinya seperti apa seperti itu. Mungkin dari kami sendiri belum belum sampai ke situ sih, karena ya keterbatasan kemampuan kami juga seperti itu, Kak. Okay. Ya, saya ingin menambahkan, jadi yeah, betul sekali yang tadi dikatakan Mas Alfian. Jadi template bukan berarti kita sangat terbatas ya. Jadi sebenarnya template yang sudah disajikan oleh Esri ini sangat banyak sekali template-nya. Banyak sekali yang bisa kita ekspor sebenarnya untuk teknologi Esri ini. Jadi opportunity-nya untuk mengembangkan di Esri ini, walaupun template itu sangat banyak sekali. Kemudian juga tadi kalau mau mengembangkan lebih lanjut, misal custom gitu, itu tanggung jawab masing-masing. Misalnya kayak ingin punya aplikasi sendiri dengan mengambil, misal mengambil URL-nya, servicenya S3, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, baik. Benar sekali ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mas Hafid dan Mas Alfian. Kami aplikasinya tuh sangat banyak karena sebuah platform, jadi ada aplikasi untuk semuanya ya, seperti itu. Jadi untuk orang yang kurang mengerti coding, sudah ada aplikasi yang ready to use app, langsung drag and drop saja. Bisa langsung buat dashboardnya. Dan sebenarnya dashboard yang dibuat oleh Mas Alfian ini juga bisa dikonfigurasikan dengan HP, dengan AGS Experience Builder itu ya. Jadi, experience. Yang nggak berantakan gitu ya. Nah, terus kalau ingin mengembangkan lebih jauh, itu bisa dengan AGS Developer. Dan sebenarnya ini gratis untuk AGS Developer untuk ingin mendevelop sendiri aplikasinya. Seperti itu sih kalau saya bisa tambahkan. Oke. Mungkin untuk saat ini, karena sudah menunjukkan 12.20, saya akhiri dulu ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Yunia, Mas Hafid, dan Mas Alfian, ya, yang sudah menyempatkan waktunya, dalam membawa topik yang sangat menarik dan insightful. Semoga bisa membantu berkontribusi dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Iya, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, ya. Sebelum saya tutup, mungkin saya bisa sharing juga untuk acara webinar. Di sini kami mengadakan webinar setiap 2 minggu sekali, dan kemungkinan besar akan ada selipan-selipan webinar dengan tema COVID-19 karena sekarang masih menghadapi pandemi global ini ya. Nah, di sini Bapak-Ibu untuk pendaftarannya bisa langsung di esindonesia.co.id/webinars. Dan untuk yang selanjutnya, pada tanggal 11 Juni akan ada materi yang tidak kalah menarik,
yaitu mengenai bagaimana menggunakan kapabilitas deep learning RGS Pro untuk menghitung jumlah tutupan tanaman dan ekstraksi fitur bangunan. Di sini sudah bisa daftar dan selanjutnya juga boleh di follow juga sosial media kami sehingga bisa mengetahui acara atau program-program selanjutnya seperti webinar ini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam webinar sesi ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab. Nanti kami mencoba untuk reach out ke Bapak-Ibu untuk itu dan Bapak-Ibu juga bisa bertanya langsung ke education@sindonesia.co.id jika ada pertanyaan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh pembicara pada webinar sesi hari ini. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.